Hai, kawan. Jika menemukan soal seperti ini, langkah pertama yang harus dilakukan mengerti pertanyaannya. Sifat-sifat bangun ruang kubus berikut ini yang benar adalah pertanyaan kita ya. Maka bagaimana kita harus ambilkan gambar kubus dulu ya. Kakak ambilkan kubus dulu. Demikian di sini. Kira-kira demikian ya ini adalah kubusnya. Sekarang kita mau tuliskan untuk mencari apa sisi, titik sudut dan rusuk. Jadi, Kakak akan ambilkan dulu di sini demikian. Sisi adalah di sini suatu bidang yang membatasi bangun ruang begitu ya di sini yaitu adalah di sini kita sudah tahu definisinya tinggal kita mau hitung ada berapa sisinya begitu ya kita mau hitung satu dua tiga empat lima enam ada enam sisi ya yang membatasi bangun ruang ya enam sisi kita mau tuliskan di sini enam sisi lalu lanjut lagi adalah apa kok friends untuk di sini titik sudut dan juga rusuk titik sudut dulu demikian Titik sudut sendiri adalah titik perpotongan dua rusuk atau lebih. Caranya bagaimana ya kita mau hitung ada berapa titiknya, begitu ya. Ini ya ada rusuknya, rusuk itu adalah garisnya ya. Satu, dua, tiga. Ini ada satu titik yang pertama ya. Ini ada di sini, yang kedua, di sini adalah yang ke tiga, begitu ya. Di sini ya. Ini adalah yang ke 4. ini adalah yang ke lima, begitu ya. Ini adalah yang ke enam, begitu ya. Ini adalah yang ke tujuh, ini adalah yang ke 8. Begitu ya di sini ya. 8 delapan, delapan titik sudut. Begitu ya di sini ya. 8 titik sudut di sini kita mau tuliskan ada 8. Lalu yang terakhir rusuk. maka ambilkan gambar rusuk. Rusuk di sini ya, kau Friends, adalah pertemuan atau perpotongan dua buah bidang sisi pada bangun ruang ya, ruas garis ataupun garis lengkung. Begitu ya. Ada berapa rusuknya, kau Friends? Ini kita mau hitung ya. Berarti ada garisnya ada berapa? 1 di sini ya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ada 12 garis berarti ada 12 rusuk di sini ya kita mau tuliskan ini ada 12 rusuk maka sekarang kita sudah selesai ya dengan jawaban-jawaban ini kita tahu jawabannya yang mana ya 6 sisi 8 titik sudut dan juga 12 rusuk ada yang C ya di jawab di sini kita pilih adalah C sampai jumpa di soal berikutnya ya pengerjaannya selesai semangat terus